Pemirsa, akibat diguyur hujan, tembok penahan tanah sepanjang 10 meter dengan tinggi 4 meter ambruk dan menimpa rumah warga. Akibatnya seorang penghuni rumah tewas setelah tertimpa longsoran TPT tersebut. Akibat intensitas hujan yang tinggi, sebuah tembok penahan tanah atau TPT ambruk dan menimpa satu rumah warga di bawahnya hingga menewaskan seorang penghuni rumah. Peristiwa tersebut terjadi di Dusun Sembir RT 04 RW 09 Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Minggu sore 14 November 2021. Menurut keterangan warga sekitar, peristiwa terjadi sekitar pukul 4 sore. TPT setinggi 4 meter dan panjang 10 meter tiba-tiba ambruk dan menimpa korban yang sedang duduk di tengah rumah. Meski warga langsung berusaha menolong, namun korban bernama Eni, 54 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian akibat tertimpa material longsor. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian pun langsung memasang garis polisi. Untuk kejadian sekarang, jadi tadi ada laporan ke pihak BPBD bahwa ada gempa tadi pada pukul 16.30 yang menyebabkan menimpa rumah satu, terjadi terdapat satu korban jiwa di mana ibu tersebut berada di dalam rumah. Korban biasa untuk ketika hujan sini dia biasa berbaring atau ada di dalam rumah. Jadi tidak tahu kejadiannya bahwa tiba-tiba untuk TPT itu langsung longsor. Kondisi cuaca waktu kejadian hujan lebat untuk pemerintah. Jadi di siang dari mulai pukul sekitar pukul 15. Pertama dialihkan relokasi ke sebelahnya, yang di atas ya. Yang di bawah juga gitu kan ada yang di pinggir jalan gitu kan, itu masih saudaranya. Ya. Pertama waspada, terus alur cair yang harus diinikan, yang harus diperhatikan, karena gitu kan, kalau air hujan, limpah hujan ke sana gitu kan akan sedikit. BPBD Sumedang mencatat 3 rumah lainnya terancam dan meminta penghuni rumah untuk sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Diki Guntara, Bandung TV.